waktu dekat ini Anda akan kembali menyaksikan Judika dengan video klip terbarunya yang berjudul Sampai Kau Jadi Milikku. Ya, penasaran seperti apa video klip yang kembali mengambil lokasi di Bali ini? Berikut informasi selengkapnya. Setelah banyak mengeluarkan lagu yang mampu menarik antusiasme pencinta musik tanah air, penyanyi asal Dairi, Sumatera Utara, Judika, baru saja menyelesaikan penggarapan video klip. Meski terbilang cukup menguras energi, namun suami Duma Riris ini cukup puas dengan video yang pengambilan gambarnya dilakukan di Pulau Dewata, Bali. Ya, ini baru balik dari Bali, memang agak-agak pilek, kebanyakan di pantai kan. Jadi kesana sih mau buat video klip single terbaru yang Sampai Kau Jadi Milikku gitu. Jadi prosesnya sih cuma kita syuting dari pagi sampai matahari terbenam lah, sampai jam 8 malam. Karena konsepnya sendiri sebenarnya simple. Tadinya aku mau ajak istriku untuk ikut main, tapi karena kondisinya nggak bisa. Karena ceritanya ini kan sebenarnya cerita tentang aku sama dia sebelum kita pacaran gitu. Aku suka sama dia, aku tulisin ceritanya Sampai Kau Jadi Milikku, aku akan tetap berusaha gitu loh. Intinya seperti itu. Akhirnya ceritanya, video klipnya aku ketemu sama seseorang gadis di satu tempat, aku lagi liburan, dia lagi liburan, papasan beberapa momen gitu, ketemu terus gitu, kayak udah jodoh gitu dari atas. Ketemu terus, lihat-lihatan kayak mulai ada rasa gitu. Tapi sampai akhir sih gak jadian, cuman ya gitu aja. Lihat, jadi orang mau menerjemahkan itu nantinya jadian apa enggak, terserah orang. Yang jelas lagunya ini adalah cerita tentang orang yang lagi jatuh cinta. Di antara berbagai tempat yang tersebar di Indonesia, kenapa Judika lebih memilih Bali sebagai lokasi syuting di single terbarunya kali ini? Ini kan sebenarnya lagu single baruku ini kan beda sama lagu-laguku sebelumnya. Ini kan sedikit ada R&B-nya gitu. Jadi suasananya pun memang suasana yang ceria, cerah, jatuh cinta gimana sih gitu kan. Suasananya harus yang ya bisa menggambarkan suasana orang lagi jatuh cinta. Makanya kita ambil di Bali gitu kan. Di Bali ada banyak spot-spot yang bisa menggambarkan itu. Selamat dan sukses untuk Judika atas pembuatan video klip terbarunya ya, dan juga singlenya nanti semoga laku di pasaran.